hal yang sama juga terjadi di jalan panjang arah selatan atau Lebak Bulus. Di tanjakan jalan panjang arah utara juga terpantau sepi dari pengendara. Kecepatan juga dapat mencapai 40 km per jam. Sama terjadi di jalan tol Tangerang Jakarta, tepatnya di kilometer 3 Kebonjeruk Jakarta Barat, terlihat tidak ada antrian baik dari arah Tangerang maupun arah Jakarta. Kedua ruas jalan baik arah Tangerang atau Jakarta juga terpantau lengang, kecepatan dapat mencapai 60 km per jam. Pun di kedua gerbang tol terlihat tidak ada antrian ataupun bahkan kendaraan yang melintas itu terbilang jarang. Suasana ini merupakan suasana 14 Juni 2020 pukul 8.45 WIB. Jalan panjang pukul 9.42 14 Juni 2020 terlihat tampak lengang dari kendaraan baik arah selatan maupun arah utara. Jalanan tampak lengang, kecepatan dapat mencapai hingga 40 km per jam. Lewat lagi. Dan hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 9.42 terlihat banyak pengendara sepeda jalan di lapangan bola Jakarta Barat pukul 9.42. Terlihat suasana jalan juga lengang. Sebagian komunitas sepeda sedang melintasi jalan lapangan bola. Karena suasana yang lengang, banyak kendaraan motor yang memacu laju kecepatannya dengan tinggi. Terlihat tidak ada kemacetan di jalan lapangan bola lampu merah Kebonjeruk Jakarta Barat. Jangan lupa subscribe ya.